isu pencalonan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai wali kota Depok ditanggapi oleh sang kakak Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tidak setuju jika adiknya maju dalam pemilihan wali kota Depok. Saat ditanya awak media saudara, Gibran hanya menjawab ora atau tidak, tanpa memberi penjelasan terkait dengan tidak setuju sang adik maju pada Pilwalkot Depok. Gibran pun meminta hal tersebut langsung ditanyakan kepada adiknya, yaitu Kaesang Pangarep. Nama Kaesang Pangarep, saudara, tiba-tiba diusung warganet untuk menjadi wali kota Depok. Poster digital yang memuat foto Kaesang untuk wali kota Depok pun viral di media sosial. Bahwa tahun 2023 adalah tahun politik. Agak ramai loh, Pak, soal isu itu. Iya. Saya tanya ke Kaesang ya, tanya ke Kaesang. Iya, kalau tanggapan dari Mas Wali sendiri seperti apa, Mas? Ya, sip. Didukung? Sip. Didukung nggak? Hah? Didukung? Ora. Aku sudah dukung Kaesang. Dan dukungnya di mana, Mas? Ora.